Sejahtera, saudara dimanapun Anda berada, senang kembali kami dapat hadir di ruang Anda dalam program acara Kutau yang kupercaya. Kami bersukacita kalau Anda adalah pemirsa yang setia dari program acara ini, tetapi pada kesempatan saat ini juga kami menyambut. Mungkin Anda adalah yang baru pertama kali menyaksikan program acara ini. Program acara ini adalah program yang memberikan pengetahuan mengenai kebenaran firman Tuhan di mana mulai episode yang pertama sampai episode yang sebelumnya kita membahas mengenai dosa dari sudut pandang 10 hukum Allah dan untuk itu saya percaya Anda pasti sangat diberkati dan sangat dikuatkan lewat program acara ini. Dan jangan lupa kami juga mengundang Anda untuk bisa memberikan pertanyaan dan saran seputar episode yang Anda saksikan atau sekiranya Anda membutuhkan dukungan doa di mana tim doa kami siap untuk mendoakan Anda sekalian. Hambanya Pendeta Esra Soru akan siap memberkati Anda, buka hati kita dan firman Tuhan akan memberkati kita semua. Baik, shalom saudara Puji Tuhan pada kesempatan ini kita dapat kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita dan kita sudah membahas 10 hukum ini sampai pada hukum yang ketujuh. Dan sekarang kita akan masuk pada hukum yang ke-8 dan hukum yang ke-8 ini yang tercatat di dalam keluaran 20 ayat yang ke-15 yaitu jangan mencuri. Nah saudara-saudara seperti yang sudah saya katakan dalam setiap permulaan dari pembahasan kita soal 10 hukum ini bahwa hukum-hukum itu diberikan supaya menjadi semacam cermin bagi kita sehingga melalui pembahasan hukum-hukum ini kita melihat bahwa ternyata kita dalam satu hukum ini kita mempunyai dosa yang banyak sekali ya dan gara-gara melihat dosa yang banyak sekali kita menjadi sadar bahwa kita ini adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat yang membutuhkan seorang penebus bagi dosa-dosa kita dan karenanya di dalam pembahasan tentang hukum yang ke-8 hukum mencuri jangan mencuri ini juga kita akan melihat pelanggaran-pelanggaran atau contoh-contoh pelanggaran terhadap hukum ini dan mungkin bisa dikatakan bahwa dalam hukum ke-8 ini begitu banyak kasus di mana itu bisa dikategorikan di dalam kasus mencuri yang melanggar hukum yang ke-8 ini dan pada kesempatan ini saya akan memberikan banyak contoh bagi kita tentang pelanggaran hukum ini. Yang pertama kita bisa lihat contoh-contoh ini adalah definisi yang biasa atau sudah biasa kita dengar soal mencuri yaitu adalah mengambil barang yang bukan milik kita atau mengambil barang yang bukan milik kita tanpa izin pemiliknya. Baik ini untuk hal-hal atau barang-barang yang besar maupun untuk hal-hal yang kecil. Itu dianggap seperti atau sebagai suatu tindakan mencuri, tidak peduli itu barang sekecil mungkin hanya buah di sebelah tetangga, sebelah ya, atau apapun, mangga, jambu, sirsak, dan sebagainya, itu jelas adalah suatu tindakan pencurian. Dan saya kira itu pasti kita semua tahu, ya, dari sekolah minggu banyak kita mendengar tentang hukum jangan mencuri ini. Jadi, saya tidak mau terlalu berpanjang-panjang dalam penjelasan di sana. Tapi juga contoh yang lain di dalam mencuri adalah bahwa mencuri di sini bukan hanya mencuri barang. Tapi orang juga bisa mencuri waktu. Ya, mencuri waktu dan itu bisa dianggap sebagai dosa mencuri waktu, misalnya mencuri waktu di dalam bekerja, ya, atau mencuri di dalam persoalan kualitas dari pekerjaan. Jadi misalnya Saudara ya, orang yang bolos bekerja atau orang yang bekerja di kantor, misalnya harusnya masuk jam 8 pagi Lalu pulang jam 5 sore. Tapi datangnya jam 9. Ya, pulangnya jam 4. Itu artinya dia sedang mencuri satu jam dari jam masuk. Satu jam dari jam keluar. Dan itu berarti dia mencuri dua jam. Dan ini jelas adalah dosa. Banyak kali orang berpikir kalau dia mencuri mangga di tetangga itu dosa. Ya dia mencuri komputer, laptop, uang itu dosa. Tapi banyak orang tidak berpikir bahwa di dalam urusan waktu itu juga adalah pencurian bukan mencuri barang tapi mencuri waktu ya atau kerja bolos kerja atau juga banyak pegawai masuk kantor ya terutama pegawai-pegawai pemerintah mereka masuk kantor absen setelah absen keluyuran pada waktu mereka absen dan keluyuran berapa banyak waktu yang harusnya mereka pergunakan untuk kerja itu diambil waktunya maka ini adalah sama dengan mencuri di dalam salah satu Tafsiran yang ada dalam Biblical Illustrator dia mengatakan begini, jika seorang pekerja yang dibayar untuk bekerja 10 jam mengambil keuntungan dari absennya tuannya atau mandornya untuk merokok atau membaca koran untuk satu jam dari 10 jam itu dia mencuri 10 dari upah hariannya. Jadi kalau dia misalnya harus kerja 10 jam bosnya tidak melihat atau mandornya tidak melihat, wah dia minggir, ambil untuk baca koran sedikit, padahal itu harusnya kerja atau dia ambil waktu, oh dia merokok sedikit, nah itu berarti misalnya dia ambil sepersepuluh dan itu sama dengan kalau sepuluh jam dia misalnya dibayar sekian, ya maka dia sedang mencuri sepersepuluh dari upahnya, ya itu komentar ini mengatakan demikian dan itu betapa banyaknya hal seperti ini pegawai, guru dan macam-macam organisasi banyak yang mencuri dalam hal ini. Saya ingat ada satu cerita yang pernah saya tahu dari seorang namanya L.A. Hill. Nah, dia menceritakan tentang seorang guru, gurunya pintar sekali ya, tapi paling malas ngajar. Tapi karena dia pintar, dia selalu menemukan alasan untuk tidak ngajar. Satu hari dia masuk kelas ya. Lalu dia masuk kelas, dia bilang, "Selamat pagi anak-anak." "Selamat pagi, Pak." Ini di permulaan semester. "Apakah kalian tahu apa yang akan saya ajarkan hari ini?" Anak-anak bilang, "Tidak tahu, Pak." Lalu dia marah. "Kenapa kalian tidak tahu apa yang saya ajarkan? Mestinya kalau lihat silabus mesti tahu apa yang saya ajarkan. Kalau kalian tidak tahu apa yang saya ajarkan, kalian tidak siap belajar hari ini. Kalau kalian tidak siap belajar untuk apa saya ngajar kalian? Permisi pulang." Dia pulang. Ya. Besok lagi dia masuk. Selamat pagi anak-anak. Oh, pagi, Pak. Apakah kalian tahu apa yang saya ajarkan hari ini? Anak-anak pikir, oh, kemarin tidak tahu dia pulang. Hari ini mereka seragam, "Tahu, Pak, dia marah." Kalian tahu? Kalau kalian sudah tahu untuk apa saya ajar? Kalau begitu saya pulang saja. Dia pulang lagi. Besok, Saudara, dia datang lagi. Selamat pagi anak-anak. Apa kalian tahu apa yang saya ajarkan hari ini? Anak-anak mulai bingung. Dibilang tidak tahu pulang, dibilang tahu pulang. Mereka sepakat. Bagian yang duduk di bangku sebelah kiri bilang, "Tidak tahu, Pak." Yang sebelah kanan bilang, tahu pak. Dia bilang, bagus. Kalau begitu yang tahu, tolong ajar yang tidak tahu. Saya pulang. ya. Nah ini pintar. Tapi saudara, dia mestinya ngajar. Dengan begitu dia telah mencuri. Ya. Nah saudara silakan berpikir sendiri. Saudara yang mendengar siaran ini, pikirkan. Berapa banyak saudara mencuri dalam urusan waktu. Ya. Dan itu adalah pelanggaran hukum ketujuh ini. Kalau sekian lama saudara hanya pikir mencuri itu hanya ambil barang orang. Sekarang Saudara menjadi tahu bahwa ternyata mengambil korupsi waktu itu juga adalah dosa yang harus Saudara pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Contoh lain dari pelanggaran hukum mencuri ini adalah tidak mengambil tidak mengembalikan barang atau uang yang dipinjam, ya. Nah, ini banyak sekali Saudara, ya. Saya sendiri itu saya mempunyai koleksi buku-buku rohani, buku-buku teologi yang banyak sekali, ya. Tapi saudara, kadang-kadang saya mencari buku tidak temukan dan hilang. Saya lupa ada orang pinjam tapi siapa saya tidak tahu. Tapi sayangnya adalah yang meminjam itu tidak pernah mengembalikan buku itu, ya. Dan akhirnya buku-buku itu hilang begitu saja padahal itu buku-buku yang sangat penting. Dan saya kira kalau mereka orang Kristen yang takut Tuhan, mestinya biar saya lupa, mereka tidak boleh lupa, ya. Nah, juga dalam urusan uang paling banyak. Makanya orang bilang, pernah ada orang bilang, waktu mau minjam uang luar biasa ramah. Giliran mau kembalikan, minta kembalikan luar biasa marah. Tadi ramah, sekarang marah, ya kan? Itu ciri orang fasik. Coba kita bisa melihat Mazmur pasal 37 ayat 21. Coba tolong dibacakan Mazmur 37 ayat 21. Mazmur pasal 37 ayat 21 demikian firman Tuhan Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah Ya orang fasik meminjam dan tidak bayar kembali Saudara yang dengar siaran ini sekarang pikirkan ya apakah saudara pernah meminjam barang orang atau uang orang sampai hari ini tidak kembalikan ya Kalau saudara memang belum bisa kembalikan itu juga berbeda dengan saudara tahu harus kembalikan tapi tidak mau mengembalikan. Dua-duanya itu tetap adalah dosa, ya. Nah, Albert Barnes di dalam komentarnya tentang masalah mencuri ini, dia mengatakan tentang masalah orang meminjam dan tidak mau mengembalikan, Albert Barnes mengatakan begini. Tetapi adalah benar bahwa merupakan sifat dari orang jahat, bahwa dia akan sering atau cenderung untuk meminjam dan tidak mengembalikan bahwa dia akan secara sembrono dalam meminjam, tidak peduli dalam membayar atau mengembalikan. Dan bahwa merupakan satu sifat dari orang baik atau orang jujur, bahwa dia tidak akan meminjam ketika dia bisa menghindarinya dan bahwa dia dengan tepat waktu dan teliti dalam membayar atau mengembalikan apa yang telah dia pinjam. Di sini dibandingkan antara orang fasik dan orang benar. Orang fasik itu kecenderungannya memang pinjam. Ya. Dan Mengembalikan tidak, tapi kalau orang benar, dikatakan dia tidak akan meminjam kalau tidak terpaksa, dan dia teliti di dalam membayar dan mengembalikan. Ya, nah, dalam hal ini saya tahu ada begitu banyak kita, ada begitu banyak orang Kristen melakukan pelanggaran terhadap hukum ini. Saudara, kalau pinjam barang orang yang sampai hari ini belum kembalikan, kalau saudara ingat, saudara harus segera kembalikan. Ya, itu contoh ketiga. Contoh lain dari pelanggaran terhadap hukum jangan mencuri ini adalah mencuri dengan menggunakan takaran atau ukuran atau timbangan yang tidak cocok. Dan ini banyak orang jual minyak tanah satu liter sekian. Tapi perhatikan betul-betul satu liter apa tidak. Ya Atau satu liter kurang dikit. Begitu satu liter kurang dikit saudara melanggar hukum ini. Ya, Jual bensin ya, berkali-kali kita lihat mengapa di pom bensin selalu dibilang perhatikan dari nol ya. Itu supaya kita mendapatkan bensin sesuai dengan uang yang kita keluarkan. Tapi kalau kita salah lihat, itu bisa bahaya, dan itu berarti bahwa di situ adalah hukum. Jangan mencuri, itu telah dilanggar ya. Saya itu juga kadang-kadang pergi ke pasar, saudara belanja. Anehnya, saudara, waktu di pasar lihat ikannya nih besar-besar. Habis beli sampai rumah, kok ikannya kok kurus-kurus ya? Setelah itu, saya kembali ke pasar dan meneliti. Ternyata, saudara, ini kan ikan, kan? Ini di pantai ya. Lalu, ikan tuh dijajar, dia di, di atas tikar, di pasir. Nah, rupanya, saudara, pasirnya tuh tidak rata. Di pasir itu sudah dibikin. Ditaruh pasir yang agak gelembung-gelembung di sini, jadi akhirnya dikarung di atas, jadi begini. Lalu ikannya ditumpuk di atas. Nah, begitu ikan ditumpuk di atas, saudara, ikannya kelihatan jumbo, ya. Ikannya bagus, kelihatannya banyak, sampai rumah ternyata seperti itu. Atau juga, saya pernah ketemu di pasar, orang jual bawang. Jual bawang itu, saudara, ini satu kaleng, ya. Misalnya, lima ribu. Nah, kalengnya itu ditumpuk sama bawang itu tinggi. Nah tapi anehnya adalah begitu mau memasukkan bawang itu di dalam kantong plastik, begitu penjualnya langsung balik cepat. Begitu tuang cepat diangkat, lalu cepat diisi. Ada apa? Satu kali saya bilang coba dikosongkan kalengnya dan lihat. Ternyata saudara di sini diisi plastik kertas sampai setengah. ya Lalu bawangnya ditumpuk. Jadi di sini ini tidak ada bawang. Ini Jelas adalah mengubah ukuran atau timbangan itu dibuat tidak cocok, dan ini jelas berapa banyak orang yang berdagang. Saudara yang kerjanya sebagai pedagang, penjual, apapun, kalau saudara mengambil keuntungan dengan merubah takaran, merubah ukuran, merubah timbangan sedikit sekalipun, saudara melanggar hukum ketujuh, dan ingat, ini dosa. Dosa ini bisa bawa saudara ke neraka. Kalau jangan pikir itu hanya hal yang kecil, kecil sekalipun, saya selalu bilang. Syarat masuk neraka itu dosa satu. Jadi kalau saudara punya dosa satu saja. Roma 6 ayat 23 bilang upah dosa ialah maut. Itu bentuk tunggal upah dosa. Tidak bilang upah dosa besar adalah maut. Dosa satu kecil saja. Saudara harus masuk neraka. ya Karena itu saudara bayangkan dengan hukum satu ini. Berapa banyak saudara berdosa. Contoh lain. Contoh lain dari hukum jangan mencuri ini adalah pelanggaran terhadap hukum jangan mencuri ini adalah korupsi dan saya kira ini adalah penyakit besar di dalam bangsa kita di dalam negara kita di kantor-kantor bahkan saudara tidak terkecuali di gereja ada banyak orang pelayan di gereja tapi sebenarnya adalah perampok-perampok dan pencuri-pencuri ya korupsi terjadi di mana-mana dan itu jelas melanggar firman Tuhan kita coba melihat ya Lukas pasal 3 ayat yang ke 13. Lukas pasal 3 ayat 13 coba dibacakan. Lukas pasal 3 ayat yang ke-13 demikian firman Tuhan. Jawabnya jangan menagi lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jangan menagi lebih banyak dari yang ditentukan bagimu. Ini adalah jawaban dari Yohanes Pembaptis pada waktu orang bertanya. Ya apa yang harus kami lakukan para pemungut cukai. Jangan menagi lebih banyak dari yang ditentukan. Yang ditentukan ditag itu satu juta. Kalau kamu menagihnya satu juta lima puluh ribu, kamu mencuri. Ya. Dan itu adalah korupsi. Dan saya kira contoh yang paling nyata juga di dalam kitab suci itu adalah dari kalangan para rasul sendiri. Ada Yudas Iskariot. Ya. Yudas Iskariot yang dikatakan bahwa dia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6 dan bangsa kita terlalu terpuruk dengan begitu banyaknya koruptor, begitu banyaknya korupsi. Saudara pada zaman dulu ya, pada waktu Romawi berkuasa di mana tuan-tuan punya budak-budak. Kalau ada budak yang kedapatan mencuri, Saudara, hukuman paling berat adalah disalibkan. Tapi hukuman paling ringan itu adalah diberikan cap. Cap itu cap di dahinya dan capnya itu pakai huruf F. Fugitivus dalam bahasa Latin yang artinya pencuri. Dan dikasih cap huruf F ini pakai apa? Itu pakai besi yang dipanaskan di api. Kalau saudara pernah lihat sapi ya yang dikasih inisial pemiliknya. Misalnya saya Esra Soro, sapi saya itu dikasih cap ES. Nah itu besi panas yang huruf F itu, itu dihantam di jidat F. Itu tanda bahwa itu adalah seorang pencuri. Kadang-kadang saya pikir, coba kalau diberlakukan ini para koruptor taruh K. Ya, maka jalan kemana-mana ada koruptor, koruptor, ya mungkin itu bisa tobat, tapi itu menjadi penyakit ya di dalam bangsa kita dan saya bilang di dalam gereja juga ada banyak, ya ada banyak seperti itu. Termasuk di dalam urusan persembahan persepuluhan, ada pendeta-pendeta yang begitu rakus sampai mengatakan bahwa seluruh persembahan persepuluhan itu adalah milik dia. Tapi ada yang lebih gila lagi saudara ya. Mestinya kan dia berkata, ini kan persembahan persepuluhan dari praktek 12 suku Israel. Satu suku yaitu suku Lewi itu khusus melayani. Sebelah suku yang lain dibagikan tanah untuk kerja. Untuk bisa bercocok tanam. Persepuluhan dari sebelah suku ini dimasukkan ke bait Allah untuk menghidupi satu suku Lewi yang tugasnya melayani dan tidak kerja apa-apa. Nah lalu ada pendeta ini mengatakan begini, bayangkan kalau satu suku ini, ini, lalu sebelas suku memberikan persepuluhannya kepada suku Lewi. Kami pendeta-pendeta adalah penerus suku Lewi. Nah, kalau ada sebelas suku itu berarti berapa persen? Satu suku sepuluh persen, artinya sebelas suku itu seratus sepuluh persen. Jadi saya sebagai pendeta itu berhak atas seratus sepuluh persen penghasilan gereja. 110 sepuluh berarti minus. Nah, tapi kalau 110 itu minus, jadi sudahlah saya rela berkorban. Tak usah 110, cukup 100 persen saja. Seluruh persembahan itu diambil. Ya, nah itu korupsi ya dan saya bilang itulah banyak perampok di dalam gereja seperti itu ya contoh lain di dalam hukum ini pelanggaran hukum ini menaikkan bon atau kuitansi ini begitu banyak praktek ini seperti korupsi ya orang pergi beli barang ya 100 ribu diminta bon ya 150 ribu kuitansi 150 ribu ada jemaat saya yang punya hotel karena punya hotel dia bersaksi orang-orang mereka terkenal majelis-majelis di gereja tapi kerja di kantor begitu nginap ya harga kamar seperti ini tapi bikin notanya minta dinaikkan minta dinaikkan kalau tidak dikasih naik mereka tidak akan lagi memberi tamu mengantar ke hotel itu dan sebagainya itu juga adalah pencurian ya mencuri atau menyontek pada waktu ujian. Itu juga mencuri. Saya barusan melihat ada contoh orang mencuri atau menyontek. Biasanya orang nyontek pakai apa ya? kertas. Tapi ini ada cewek Saudara ujian, dia nulis itu bahan-bahan pelajaran itu di pahanya. Lalu ditutup dengan rok. Jadi waktu kerja dia tarik roknya lihat di pahanya. Ini guru yang mau, mau lihat juga sungkan Saudara, ya. Masa disuruh angkat rok seperti ini? Dan itu dia lakukan, itu penjurian. Banyak ini. Saya dosen teologi dan saya ngajar di sekolah teologi. Tapi satu hari saudara, saya memeriksa ujian mahasiswa. Kok bisa sama persis kalimatnya? Kalau tanya matematika 5 tambah 5 berapa itu dua orang bisa punya jawaban. Semua punya jawaban sama 10 tidak masalah. Tapi apa pendapat Anda soal paham ini? Kok jawabannya kalimatnya bisa persis sama semua? saya tanya sekarang siapa niru siapa. Siapa niru siapa? Tidak ada yang mau ngaku. Tidak ada yang ngaku, dua-dua saya kasih gagal. Ya. Akhirnya yang satu bilang dia yang niru saya. Waktu dia niru kamu, kamu setuju. Ya, kalau begitu dua-dua gagal. Bagaimana kalian calon pendeta, ya, tapi bisa melakukan hal seperti itu buruk sekali, ya. Dan kita lihat dalam hal seperti ini ada begitu banyak orang melanggar hal itu, ya. Contoh lain dari pelanggaran hukum yang kedelapan ini adalah mencuri, misalnya mencuri air atau listrik atau telepon dan sejenisnya. Ya, itu juga termasuk pelanggaran hukum ini. Saya misalnya pernah diberitahu pada waktu yang sudah lama, kalau misalnya mau telepon supaya dapat murahnya, itu mesti tambah bintang. Apa angka-angka, beberapa angka, setelah itu baru nomor telepon yang dituju, pasti akan sangat murah. Nah, itu kalau orang melakukan hal itu itu termasuk mencuri ya. Jadi bayangkan bahwa berapa banyak kita mencuri di dalam hal-hal sekecil ini. Pajak misalnya. Ada perusahaan-perusahaan yang mempunyai pembukuan ganda ya. Ada pembukuan yang asli yang realnya bagaimana tapi ada yang datanya dipalsukan supaya pajaknya itu lebih kecil. Nah, itu termasuk juga mencuri. Lalu juga contoh yang lain adalah menjadi tukang tadah barang curian. Ini juga pelanggaran hukum ini. Coba kita melihat Amsal pasal 29 ayat 24 ya. Coba dibacakan Amsal 29 ayat 24. Amsal pasal 29 ayat 24 demikian firman Tuhan. Siapa menerima bagian dari pencuri membenci dirinya. Ya, siapa menerima bagian dari pencuri itu membenci dirinya. Nah, atau juga di dalam terjemahan yang lain itu kata siapa menerima bagian dari pencuri, siapa yang menjadi partner dari pencuri, itu di sini dibilang membenci dirinya, itu artinya adalah membenci hidupnya atau membenci nyawanya karena itu bisa dihukum. Sehingga orang dia menjadi partner dari seorang pencuri, men menerima barang curian itu sama dengan melakukan sesuatu yang merugikan diri. Makanya dikatakan membenci dirinya, ya. Lalu juga misalnya memeras, merampas tidak memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Semua tuan rumah yang pakai pembantu lalu gaji pembantu itu dikorupsi, gaji pembantu ditahan dan lain sebagainya, semua kita yang menahan hak orang lain bos yang menindas anak buah, bos yang tidak memberikan hak yang harus diterima oleh para pegawainya itu juga adalah pelanggaran hukum ini. Jadi terlihat ada begitu banyak contoh pelanggaran terhadap hukum di kedelapan ini. Nah, satu hal yang juga saya ingin memberikan tekanan juga adalah bahwa tidak memberikan persembahan persepuluhan itu juga dikategorikan sebagai suatu pencurian atau penipuan di hadapan Tuhan, ya. Ingat bahwa kitab suci mengatakan bahwa 10% dari penghasilan itu adalah milik dari Tuhan, ya. Imamat 27 ayat yang ke-30, ya. Imamat 27 ayat 30, coba dibacakan. Imamat 27 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah mana maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Ya. adalah milik Tuhan. Segala persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan. Itu berarti bahwa 10% dari penghasilan kita. Kalau saudara sudah bekerja, ya gajinya Dua juta, maka sepuluh persennya dua ratus ribu itu adalah milik Tuhan. Sehingga, apabila saudara tidak memberikan persembahan persepuluhan tapi memakai dua ratus ribu ini untuk kepentingan saudara, itu dianggap sebagai mencuri atau merampok milik Tuhan. Ya, coba melihat, Maliaki pasal tiga ayat tujuh sampai ayat yang ke 11 Ya, coba dibacakan, Maliaki tiga ayat tujuh sampai sebelas. Meliaki pasal 3 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami harus kembali. Bolehkah manusia menipu Allah namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu Engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu Aku, ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah Aku, firman Tuhan Semesta Alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ya ini orang lalai memberikan persembahan persepuluhan lalu di ayat delapan. Itu muncul, bolehkah manusia menipu Allah? namun kamu menipu aku. Lalu ayat 8, dengan cara bagaimana kami menipu mengenai persembahan persepuluhan. Lalu muncul lagi ayat 9, kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Di sini Alkitab Indonesia bilang menipu, tapi terjemahan yang lebih tepat harusnya adalah merampok aku. Jadi orang bisa merampok Tuhan itu dengan tidak memberikan persembahan persepuluhan. Ya, nah ini sesuatu yang perlu kita perhatikan. Ada banyak orang rajin kebaktian, rajin melayani tapi dalam urusan persembahan persepuluhan mereka melalaikannya. Dan ingat bahwa di dalam banyak kitab suci, banyak bagian kitab suci kita memang diberitahu bahwa persembahan persepuluhan itu adalah tanggung jawab orang percaya, tanggung jawab orang Kristen kepada gereja Tuhan. Nah itulah sebabnya juga bahwa persembahan persepuluhan ada orang sering tanya sama saya. Bolehkah kita berikan persembahan persepuluhan pada orang miskin, pada orang korban bencana dan sebagainya? Tidak boleh. Kenapa? Karena persembahan persepuluhan itu adalah tanggung jawab bagi gereja. Nah, kalau ada orang miskin, saya mau tolong dari mana? Kan masih ada 90% di tanganmu. Pakai itu. Tapi 10% itu adalah milik Tuhan yang harus diberikan kepada gereja. Jadi, di sini terlihat dalam kasus persembahan persepuluhan ada banyak orang juga mencuri dan itu melanggar hukum yang ke-8 jangan mencuri. Jadi, Saudara Lihat ya, setelah saya jelaskan semua ini, apa yang saya jelaskan mungkin masih terlalu sedikit dari praktek pelanggaran yang terjadi. Jadi terlihat saudara bisa menilai diri sendiri. Kalau begitu di dalam hukum jangan mencuri ini, saudara berapa banyak melakukan dosa ini. ya Saudara berapa kali melakukan dosa ini dan semua dosa itu, itu hanya memperberat hukuman saudara di neraka jika saudara masuk neraka nanti. Karena itu saudara, saudara perlu percaya kepada Kristus supaya dosa mencuri saudara itu bisa ditebus oleh Tuhan. Ya. Saya percaya Anda mendapatkan pengetahuan mengenai hukum yang baru saja kita bahas bersama dengan hambanya. Bahwa mencuri bukan hanya sekedar mengambil apa yang menjadi milik orang lain. Tetapi, apa yang seharusnya kita lakukan? Kita tidak memenuhinya dengan sempurna. Itu juga dikategorikan sebagai sebuah pencurian. Bahkan, kalau Anda menyimak tadi penjelasan, hambanya kita bisa merampok dan mencuri apa yang menjadi milik Tuhan. Wah kalau demikian bagaimana kita bisa selamat dari dosa yang satu ini? Untuk itu jangan kemana-mana saudara, tetaplah bersama kami di program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Karena di segmen-segmen selanjutnya kita akan terus mendapatkan pengetahuan mengenai hukum yang sedang kita bahas. Dan jangan lupa terus mengirimkan Pertanyaan dan juga sarannya di nomor handphone yang tertera di layar kaca, di mana kami berterima kasih sudah banyak pertanyaan yang masuk ke meja administrasi kami. Tetapi jangan berhenti sampai di situ, karena saya yakin ada banyak pertanyaan yang masih Anda ingin sampaikan, dan kami akan berupaya untuk menjawabnya selama program ini ditayangkan atau setelah program ini ditayangkan. Juga, kalau Anda membutuhkan dukungan doa tim doa kami juga siap untuk mendukung doa Anda sekalian. Jangan kemana-mana, sekali lagi tetaplah bersama kami di program Kutau Yang Kupercaya. Baik saudara, sekarang saya akan memberikan satu lagi contoh pelanggaran terhadap hukum yang ke-8 ini. Pelanggaran terhadap hukum yang ke-8 ini juga bisa terjadi apabila orang menahan atau mengambil sesuatu yang dia temukan. Padahal dia tahu itu siapa pemiliknya. Ya, Kalau saudara temukan sesuatu di jalan, ketemu uang 100 ribu, saudara tidak tahu itu punya siapa, saudara boleh mengambilnya. Tapi kalau misalnya yang saudara temukan adalah dompet dan ada identitas di dalamnya, kalau ada identitas dalamnya tapi saudara tetap mengambilnya tidak mengembalikan itu termasuk di dalam pelanggaran hukum jangan mencuri ini. Nah saudara hukum Taurat itu mengatur hal ini ya. Mari kita melihat ulangan 22 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ulangan 22 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ulangan pasal 22 ayat 1 sampai 3 demikian firman Tuhan. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu, dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya, demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Ya, jelas sekali ayat ini mengajarkan bahwa kita harus betul-betul kembalikan barang orang yang kita tahu tidak boleh pura-pura tidak tahu. Karena itu kalau saudara temui barang orang, saudara tahu siapa pemiliknya, tidak mengembalikan itu termasuk di dalam hukum atau pelanggaran terhadap hukum jangan mencuri ini. Lalu lihat lagi imamat pasal 6 ayat 1 sampai 7. Imamat pasal 6 ayat 1 sampai 7 demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa apabila seorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang, sehingga ia berdosa. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya. Atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah seperlima. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercelah dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Ya, jadi ini ada salah satu pelanggaran yaitu dia tidak memungkiri barang yang ditemui barang hilang yang dia dapatkan dia tidak mengembalikan, orang ini diwajibkan untuk memberikan korban penebus salah dan sebagainya. Jadi itu betul-betul dianggap sebagai satu dosa apabila orang tidak mengembalikan barang yang dia tahu siapa pemiliknya. Nah, saudara-saudara, ada satu kisah. Ya, ini dimuat di dalam satu majalah Reader Digest itu pada tahun 2001 di situ diberikan informasi bahwa mereka dari majalah ini mereka sempat mau menguji atau mencari tahu seberapa kejujuran dari orang-orang maka mereka menyebarkan 1.100 dompet dan masing-masing dompet ini sudah diisi uang 50 dolar sesuai dengan setara dengan mata uang lokal. Lalu 1100 dompet ini sudah disebarkan, ada yang taruh di tempat telepon umum, macam-macam tempat, itu sudah ditaruh di jalan ya, di kantor, di toko, di tempat parkir, restoran, macam-macam. Nah, lalu Saudara, dompet-dompet itu disebarkan, lalu mereka mulai mengamati. Bagaimana perilaku orang waktu ketemu dompet itu, bagaimana respon mereka, ya. Dan mereka lakukan itu di 12 negara, ya. Dan saudara, dari data yang mereka berikan dari 1100 dompet yang mereka sebar itu, ternyata saudara, totalnya adalah 44% dari dompet itu tidak kembali. Ya, tidak kembali diambil oleh orang, tidak kembali. Tapi saudara, dari hasilnya itu nomor satu itu adalah yang paling bagus itu di Denmark dan Norwegia. Mereka sebar sekian banyak dompet dan dari semua orang yang menemukan dompetnya dikembalikan 100%. 100% dompet itu kembali utuh. Sampai orang mereka berikan komentar apakah di sana perlu orang kunci rumah apa tidak? Karena kok tidak ada pencuri. Makanya ada orang bilang di sana tidak ada pencuri, buang dompet apapun orang pasti kembalikan. Kalau ada dompet yang dibuang tidak kembali, itu mungkin yang nemukannya adalah orang Indonesia yang kebetulan ada di sana. Ya kan? Tapi orang sana katanya begitu jujur sampai tidak mau mencuri mereka kembalikan 100%. Di Singapura saudara dompet yang kembali yang disebar 90% kembali. Hanya 10% yang tidak kembali. Di Australia dan Jepang kembali 70%. Di Amerika kembali 67%. Di Inggris kembali 65%. Di Belanda kembali 50%. Jerman kembali persen Rusia kembali 43 persen, di Filipina kembali 40 persen, di Itali kembali 35 persen, di Cina kembali 30 persen, Meksiko kembali 21 persen. Seandainya itu disebar di Indonesia, berapa persen kembali? Ya. Nah ini penting sekali. Dan yang menarik adalah rupanya mereka bukan hanya sebar, tapi mereka mengamati semua pakai kamera untuk mereka perhatikan perilaku dari orang-orang yang temukan. Dompet itu bagaimana respon mereka, dan mereka, misalnya, ya, di Swiss, itu mereka menemukan seorang wanita pakaian bagus sekali sementara berjalan dengan anaknya. Tiba-tiba, mereka lihat dompet di jalan. Begitu lihat dompet, mereka ambil, lihat kiri, lihat kanan, masukkan tas, dan jalan terus. Itu di Swiss. Lalu, juga di Albania, mereka juga melakukan di sana, dan mereka dompet itu didapatkan atau dipilih oleh seorang. Yang bekerja di restoran dan orang itu begitu dia lihat dompet itu, ya, dia akhirnya berusaha menghubungi mereka, sudah berikan alamat di dalam, jadi orang bisa kembali. Nah, waktu dikembalikan, ditanya kenapa kembalikan, dia jawab, "Apa dia tahu bahwa saya tahu bahwa untuk mendapatkan uang sebanyak di dompet ini, pemilik dompet pasti bekerja keras luar biasa." Adalah tidak adil jika saya merampas apa yang menjadi hak dia. Dia kembalikan, itu di Albania, lalu di Carolina, Amerika ada orang yang dapatkan, dia hubungi alamat di sana, dia kembalikan. Ketika ditanya, mengapa kembalikan? Dia bilang, pada mulanya saya mau pakai duit itu. Tapi saya berpikir bahwa waktu saya berpikir di situ, saya lihat ada dalam, merupanya di dalam dompet itu diberikan satu foto, anak cacat. Waktu dia lihat anak cacat, dia tahu bahwa orang ini mungkin punya anak yang cacat, dia lebih membutuhkan uang ini. Maka itu dia kembalikan, biarpun pada mulanya dia punya niat untuk pakai. Ya. Lalu juga beberapa orang kembalikan dompet itu karena alasannya adalah mereka pernah kehilangan dompet. Seorang mengatakan bahwa pada saat saya masih anak-anak saya pernah kehilangan dompet dan itu membuat saya sangat sedih. Pada waktu saya menemukan dompet itu, saya teringat masa kecil saya dan saya tidak mau bahwa pemilik dompet ini merasakan perasaan sedih seperti yang pernah saya rasakan. Karena itu saya kembalikan. Itu luar biasa Saudara. Nah, Bagaimana respon dari orang-orang religius ketika temui dompet itu? Dan saudara-saudara, mereka juga sebar di Malaysia, dan seorang Muslim Malaysia itu dia tidak kaya. Waktu dia ngambil, dia agak ragu-ragu. Dia ragu-ragu, apakah dia akan pakai itu atau tidak. Tapi setelah itu, dia kembalikan. Dia memiliki kembalikan. Waktu ditanya, waktu dia kembalikan, ditanya, kenapa kembalikan. Lalu dia mengatakan, "Saya orang Islam." dan saya tahu bahwa ini adalah sebuah pencobaan. Karena itu saya kembalikan. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Di Taipei, ada seorang penganut Buddha yang mengambil dan ketika dia kembalikan orang tanya, "Kenapa kau kembalikan?" Dia bilang, "Adalah kewajiban saya untuk mengembalikan apa yang bukan milik saya." Di Rusia, seorang menemukan, seorang guru menemukan dompet di sana dan lalu akhirnya dia mengembalikan dompet itu. Dan pada waktu dia mengembalikan dompet itu diketanya dia memang adalah seorang penganut agama Yahudi. Dan penganut agama Yahudi dia mengatakan bahwa saya tidak mungkin mengambil apa yang bukan milik saya karena itu melanggar hukum dalam agama saya. Jangan mencuri. Seorang agama Yahudi. Di Meksiko mereka itu diambil oleh dua orang Kristen. Dan begitu dua orang Kristen kelihatannya mereka Uh, dua orang Katolik yang menemukan dompet itu dan pada waktu mereka menemukan dompet itu mereka mengambil sambil membuat tanda salib bersyukur kepada Tuhan karena dapat dompet itu itu dimuat di dalam majalah itu lalu majalah itu menutup artikel mereka dengan kata-kata begini ya mereka dia ya khusus komentari orang-orang yang dua orang Katolik yang mengambil pakai tanda salib lalu dikatakan, mereka pasti menganggap bahwa uang itu dikirim dari surga, sehingga mereka bersyukur kepada Tuhan. Artikel itu ditutup dengan kata-kata seperti ini: "Untuk kalian yang lain yang menahan uang tunai itu, kalian punya nomor kami di dalam dompet itu, ya, dan kalian bisa menelpon kami karena kami tahu di mana kalian tinggal." Wah, saudara, di situ kejujuran orang diuji. Apakah kita cukup jujur di dalam mengembalikan apa yang bukan punya kita, atau tidak? Kalau kita tidak melakukan itu, maka kita berdosa dengan hukum yang ke-8 ini. Terlalu banyak godaan yang menghampiri kita, di mana kita bisa tergugah untuk memiliki apa yang bukan menjadi milik kita. Dan kalau kita mengiakannya, maka hal itu akan menjerat kita untuk memperoleh hukuman dari apa yang kita lakukan sesuai dengan penjelasan yang sudah kita dengar melalui hambanya tadi. Saudara saya percaya Anda sudah sangat diberkati. Dan jangan lupa, saya terus mengundang Anda untuk memberikan pertanyaan dan saran seputar pembahasan kita di episode saat ini. Anda bisa mengirimkannya di nomor telepon yang tertera di layar kaca, di mana tim kami akan senantiasa menjawab pertanyaan dan saran Anda pada saat program ini berlangsung atau setelah program ini ditayangkan. Demikian pula, saudara yang ingin mendapatkan dukungan doa mungkin ingin dikuatkan agar tidak terjatuh kepada dosa yang sedang kita bahas hari ini, jangan ragu-ragu, telepon di nomor telepon yang ada dan tim doa kami akan siap mendoakan anda sekalian. Kita masih terus melanjutkan episode ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kutau Yang Kupercaya. Baik Saudara, sekarang saya akan membahas sedikit soal hukuman terhadap dosa ini, dosa mencuri atau pelanggaran terhadap hukum yang ke-8 ini apa hukuman yang diberikan. Nah, kalau kita mengacu kepada apa yang dijelaskan di dalam hukum Taurat, maka ini adalah satu dosa walaupun tidak dianggap berat seperti dosa yang lain, dosa membunuh atau berzina, tapi tetap saja ini adalah dosa yang mendatangkan hukuman. Dan dalam hukum Taurat itu hukumannya itu adalah denda. Nah ada sesuatu yang menarik saudara ketika kita melihat denda yang diberikan untuk pelanggaran terhadap hukum ini. Dan itu ada di keluaran pasal 22 ayat 1, ayat 3, dan ayat 4. Saya akan membacakannya. Saudara memperhatikan baik-baik ayat ini. Dikatakan begini dalam ayat 1. Apabila seseorang mencuri seekor lembu dan seekor domba, jadi orang ini mencuri dua binatang: satu ekor lembu, lalu satu domba. Lalu dikatakan begini dan membantainya atau menjualnya. Jadi, kalau dia curi lembu atau domba, itu lalu dia bantai atau dia jual, maka dikatakan ia harus membayar gantinya. Yakni lima ekor lembu ganti lembu itu dan empat ekor domba ganti domba itu. Kalau dia sampai curi lembu, sudah bunuh atau dia jual, maka dia harus dendanya adalah dia untuk satu lembu yang dia curi dan dia jual atau dia bante, dia harus ganti lima lembu. Untuk domba, yang dia curi dan dia jual, atau bantai, dia mesti ganti empat ekor domba. Ini kalau dia sampai bantai atau dia menjual. Lalu, di ayat yang ketiga dikatakan, pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, dia harus dijual ganti apa yang dicurinya. Lalu, ayat empat, jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup. Maksudnya, lembu dan domba ini masih ada, belum dimatikan atau belum dijual. Apa dendanya? Dikatakan bahwa baik lembu atau keledai dan domba itu, maka dia harus membayar ganti kerugian dua kali lipat. Dua kali lipat artinya lembu yang dia curi satu, maka dendanya dia harus kasih dua ekor lembu. Satu domba yang dia curi, maka dia harus kasih dua ekor domba. Nah, sekarang saudara itu berarti bahwa mencuri barang orang lembu dan domba. Kalau barang itu masih ada, dendanya lebih kecil daripada barang itu sudah dijual atau sudah dibantai, hukumannya lebih berat. Dendanya lebih berat, mengapa tidak dijual? Itu lebih ringan daripada sudah dijual. Ini karena dianggap ini orang bikin dosa. Dosa pertama jelas, dia dosa mencuri itu sudah dosa. Tapi, bahwa dia masih lagi membunuh atau menjual ini menunjukkan bahwa orang ini bergerak lebih jauh. Dia sudah tidak puas hanya dengan dosa mencuri, lagi masih dengan menjual lagi atau membantainya lagi. Maka, ini dosanya lebih berat. Karena itu, maka untuk dosa yang lebih berat, dendanya juga lebih berat. Tapi, karena ini dosanya lebih ringan, maka dendanya juga lebih ringan. Lalu, saudara, ada yang aneh di sini: kalau untuk lembu. Kalau dia sudah jual atau dia bantai, dendanya lima untuk satu lembu, ganti lima lembu. Tapi untuk domba, satu domba gantinya cuma empat. Kenapa tidak sama? Kenapa tidak empat-empat atau lima-lima? Tapi kelihatannya lembu ini lebih, dendanya lebih berat. Nah, ada macam-macam penafsiran, tapi salah satu penafsiran yang saya kira penafsiran yang baik dan uh, diterima itu adalah ini adalah tafsiran dari John Calvin. Dia mengatakan begini karena domba itu hanya didenda empat ekor karena domba ini tidak membantu tuannya di dalam bekerja. Tapi lembu itu dipakai untuk membajak sawah. Maka lembu jauh lebih berharga daripada domba. Maka untuk barang yang lebih berharga yang dicuri itu dendanya lebih berat. Nah, tapi barang yang kurang berharga dendanya juga lebih ringan. Jadi artinya adalah semakin berharganya satu barang atau benda bagi pemiliknya waktu saudara mencurinya ya hukuman saudara lebih berat ya saudara lebih berat kalau misalnya saya punya duit misalnya 5 juta saudara nyuri duit saya 5 juta saya rugi besar tapi misalnya komputer saya dan laptop saya yang dibawa kabur. Atau misalnya duit saya 10 juta pun, 10 juta diambil atau laptop saya, komputer saya dibawa kabur. Mana lebih berharga bagi saya? Duit 10 juta atau komputer dan laptop? Bagi saya komputer laptop saya lebih jauh. Kenapa? Karena di situlah hasil keringat saya bikin khotbah, segala macam pelajaran, semua yang urusan dengan pelayanan saya ada di situ. Mungkin itu komputer lebih murah tapi itu jauh lebih berharga dari saya bagi saya. Maka apa yang jauh lebih berharga dari saya kalau itu dicuri, maka itu akan menetangkan hukuman yang lebih berat. Maka itu diatur hukum Taurat seperti itu. Nah, memang sekarang kita tidak hidup di dalam zaman di mana hukum seremonial diterapkan, ya. Tentu saja kalau sekarang saudara mencuri, maka hukum Indonesia yang dikenakan pada saudara. Tapi ingat juga bahwa hukum yang paling berat itu datang pada akhir zaman di mana dosa mencuri atau pekerjaan sebagai seorang pencuri itu disebutkan secara eksplisit dalam kitab suci bahwa itu mempunyai hukuman di dalam kekekalan. Coba bisa dibacakan 1 Korintus 6 ayat yang ke-10. 1 Korintus 6 ayat 10. 1 Korintus 6 ayat ke-10 pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, ini kerajaan Allah. Kerajaan surga. Tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah ya artinya dapat bagian di sebelahnya, yaitu di dalam neraka. Dan pencuri disebut khusus. Berarti pencuri yang tidak bertobat atau pencuri yang dosa-dosanya tidak ditebus, maka dia harus mendapat bagian dalam neraka. Di dunia hukumannya cuma denda. Tapi di dalam kekekalan hukumannya berat. Masuk neraka. Karena itu saudara-saudara. Maka jangan main-main. Dianggap wah oh, ini dosa kecil saja. Tidak apa-apa. Dosa kecil macam apapun tetap masuk neraka. Di neraka juga mungkin hukumannya beda-beda. Karena orang dosa besar dihukum lebih berat. Dosa kecil dihukum lebih ringan. Tapi ingat. Dosa yang paling ringan dihukum di neraka itu masih lebih berat dari penderitaan paling hebat di dunia ini. Jadi orang di dunia yang menderita luar biasa. Itu masih lebih ringan daripada hukuman di neraka untuk dosa yang paling kecil. Maka biarpun ini hukum, hukum ini atau hukum Taurat yang mengatur pencurian ini hanya hukum denda. Tapi kalau saudara tidak mempunyai jurus selamat untuk dosa mencurimu, maka saudara akan berakhir di neraka sekali dan selama-lamanya dan tidak bisa keluar lagi. Kalau saudara melihat setelah mendengar penjelasan semua ini Saudara sadar bahwa saudara banyak dosa dalam urusan mencuri. Mencuri uang, mencuri waktu, mencuri macam-macam hal seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Maka saudara perlu datang kepada Yesus Kristus. Terima dia sebagai juru selamat dan Tuhanmu. Dan bertobatlah dari dosa-dosamu supaya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan neraka. Atau kamu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Melainkan kamu akan mendapatkan kerajaan Allah sebagai bagianmu karena dosa-dosamu telah dibereskan oleh Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Ada yang mau bertanya? Saya, Begini Pak, saya pernah mendengar tentang kleptomania, di mana dikatakan ia mencuri karena kelainan jiwa. Apakah itu tetap dianggap sebagai dosa? Atau bagaimana Pak? Ya, kleptomania ini adalah tindakan mencuri karena kelainan jiwa memang. ya Semacam ada dorongan dari hati untuk mencuri yang tidak direncanakan. ya Tidak direncanakan, tahu-tahu ada dorongan untuk mencuri dan seringkali mencurinya tanpa alasan. Waktu saya dulu sekolah teologi juga punya teman seperti itu. Satu kamar dengan saya. Mencuri apa saja yang sebenarnya tidak dia perlukan. Nyuri payung, ya nyuri celana dalam dan lain sebagainya, nyuri apapun yang tidak dia perlukan sebenarnya, ya. Dan akhirnya memang ini orang sekolah teologi tapi berakhir di penjara akhirnya, ya, di akhir berakhir di penjara. Nah, lalu persoalannya adalah bahwa apakah dia dipersalahkan? Karena ini adalah bukan dia berniat mencuri. Ada dorongan dari dalam jiwanya untuk melakukan. Tapi Saudara Bagaimana pendapat saudara tentang orang-orang homoseks? Mereka melakukan hubungan seks sejenis. Saudara, anggap itu salah, dosa atau tidak. Nah, kalau saudara, misalnya, menganggap itu adalah dosa atau salah, bukankah justru itu pun adalah dorongan dari dalam diri mereka? Kalau mungkin suruh memilih mereka tidak mau tapi itu menjadi semacam penyakit di dalam jiwa mereka yang mendorong mereka untuk melakukan hubungan sejenis. Nah, bahwa itu adalah sesuatu kelainan jiwa yang membuat mereka melakukan itu kita tetap anggap sebagai dosa dan dikecam firman Tuhan sebagai dosa. Maka biarpun kleptomania ini itu adalah dorongan secara tidak sengaja, tidak direncanakan, biarpun itu dianggap kelainan, tapi itu tetap adalah dosa. Jadi biarpun Ya, kleptomania itu tetap tidak bisa dibenarkan atau diterima sebagai sesuatu yang bukan dosa, jadi itu tetap dosa. Ada lain yang mau bertanya, Pak? Saya mau bertanya, berkaitan dengan pembahasan tentang perpuluhan, apakah perpuluhan itu harus diberikan tiap bulan, ataukah bisa juga diberikan per tahun? Maksudnya, harus dikumpulkan, dan di akhir tahun kita memberikan perpuluhan itu tidak ada keharusan per bulan memang ya. Karena kalau kita lihat di dalam konteks kitab suci sendiri bahwa persembahan persepuluhan itu adalah dari hasil bertani mereka, hasil bercocok tanam, hasil kebun mereka, maka itu tidak harus satu bulan. Mungkin mereka dari mulai panen itu butuh waktu dari mereka mulai menanam sampai panen itu berapa lama, ya. Dan mereka memberikan persembahan persembahan dari hasil panen mereka. Nah, itu entah hasil mulai dari tanam sampai panen berapa bulan, saya tidak tahu, tapi itu pasti bukan satu bulan. Nah, jadi intinya adalah setiap kali orang mempunyai penghasilan, maka dia memberikan dari situ. Nah, kalau penghasilannya misalnya enam bulan sekali, ya dia memberikan persembahan persepuluhan setiap enam bulan sekali. Kalau dia misalnya satu tahun sekali baru mendapatkan penghasilan, ya dia berikan persembahan persepuluhan satu tahun satu kali. Tapi rata-rata orang yang bekerja dalam zaman modern di sini kan dia menerima gaji setiap bulan. Kalau setiap bulan, maka memang sebaiknya persembahan persepuluhan itu diberikan setiap bulan. Mengapa setiap bulan? Karena tentu saja tadi saya sudah menyinggung bahwa persembahan persepuluhan itu adalah tanggung jawab orang Kristen kepada gereja. Nah, operasional gereja itu juga dibutuhkan setiap bulan, sehingga diharapkan jemaat juga memberikan persembahan persepuluhan setiap bulan sesuai dengan gajian mereka yang setiap bulan. Tetapi Saudara, kalau ada orang yang mempunyai penghasilan setiap bulan, apakah boleh dia menabung? Dia menabung lalu diberikan satu tahun sekali? Menurut saya bisa saja dalam kasus tertentu. Ya dalam kasus tertentu. Saya berikan contoh misalnya ada teman saya pendeta, dia sekolah teologi di Amerika. Waktu dia sekolah teologi di Amerika, dia biasa juga bekerja untuk mendapatkan uh, biasa bekerja untuk mendapatkan biaya untuk tambahan keperluannya. Nah, kalau dia bekerja, dia mendapatkan gaji, upah dari kerjanya. Lalu dia mau berikan persembahan persepuluhan. Tapi pada waktu dia mau berikan persembahan persepuluhan, uang sepersepuluh dari hasilnya ini sangat sedikit. Sangat sedikit dan dia melihat gereja-gereja yang ditemui itu gereja yang kaya-kaya. Dan rasanya uangnya tidak terlalu berarti di gereja itu. ya Apalagi dia melihat gaya hidup mereka yang begitu boros. Ya. Dan karenanya dia merasa bahwa akan menjadi sia-sia dan tidak terlalu bermanfaat jika persembahan persepuluhannya yang kecil ini diberikan pada gereja yang sudah kaya raya seperti itu. Akhirnya dia putuskan persembahan persepuluhannya dia tabung. Tiap bulan dia tetap tabung sampai dia pulang ke Indonesia. Begitu dia pulang ke Indonesia, baru dia memberikan pada gereja-gereja Indonesia yang membutuhkan. Jadi menurut saya bisa saja dalam pertimbangan-pertimbangan tertentu, kasus-kasus tertentu seperti itu. Tapi kalau pada umumnya karena operasional gereja dan pelayanan putus setiap bulan, kalau saudara punya penghasilannya tiap bulan, maka memang sebaiknya diberikan setiap bulan. Ya, Ada lagi yang mau bertanya? Pak, saya mau bertanya tentang kewajiban untuk membayar perpuluhan. Nah, saya mahasiswa dan pendapatan saya masih dapat dari orang tua. Itu bagaimana caranya saya untuk membayar perpuluhan? Ya, kalau kita mengacu kepada ayat-ayat yang membahas tentang persembahan persepuluhan ini, maka terlihat bahwa persembahan persepuluhan itu adalah 10% dari penghasilan rutin kita. Ya, Saya berikan beberapa contoh, misalnya dalam ulangan 14 ayat 223 23 Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan sepersepuluh dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Lalu ayat 23, persembahan persepuluhan dari gandummu dari anggurmu minyakmu ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu kambing dombamu dan seterusnya. Lalu Imamat 27 ayat 30 demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon. Ayat 32 mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi kambing domba. Lalu Nehemia 10 ayat 37 Kami membawa persembahan persepuluhan dari tanah kami persepuluhan dari segala kota pertanian kami. Lalu Lukas 18 ayat yang ke-12 dari perjanjian baru, aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Nah, di dalam ayat perjanjian lama orang berikan persembahan persepuluhan dari hasil kambing dombanya, dari uh, tanahnya, lalu juga dari hasil ladangnya dan juga minyaknya, anggurnya, dan macam-macam, semua itu adalah penghasilan. Nah, penghasilan secara rutin. Nah, itu artinya orang yang diwajibkan untuk membayar persembahan persepuluhan adalah orang yang mempunyai penghasilan, orang yang sudah mempunyai pekerjaan. Kalau saudara sebagai mahasiswa, saudara pun dapat uang untuk hidup. Saudara itu dari orang tua, ya, maka saudara tidak perlu membayar persembahan persepuluhan. Kecuali saudara sudah bekerja, mempunyai penghasilan sendiri, baru saudara berikan persembahan persepuluhan. Kalau sebagai mahasiswa tidak perlu. Nah, ingat juga bahwa penghasilannya adalah penghasilan rutin. Jadi, saudara bekerja secara rutin, lalu saudara dapat penghasilan, saudara berikan persembahan persepuluhan. Tapi bagaimana kalau saudara jual tanah? Apakah orang jual tanah bisa berikan persembahan persepuluhan? Sekarang lihat, jual tanah itu memang pekerjaannya. Kalau dia memang kerjanya jual-jual tanah ya memang penghasilannya dari situ dia harus berikan persembahan persepuluhan. Tapi jual tanah hanya insidental saja. Apakah dia harus berikan persembahan persepuluhan? Tidak. Nah, berarti tidak ada persembahan. Kalau berikan persembahan maka persembahannya itu adalah persembahan syukur. Bukan lagi persembahan persepuluhan. Dan namanya persembahan syukur ini tidak ada kewajiban jumlah. Kalau persembahan persepuluhan jumlahnya harus 10%. Harus 10%. Tapi kalau orang persembahan syukur, dia bebas mau berikan berapa. Dia bisa kasih 10 persen juga kalau dia jual tanah. Atau dia mau kasih 30 persen pun, 50 persen pun terserah dia. Namanya dia punya persembahan syukur. Suka-suka dia mau kasih jumlah berapa. ya. Nah jadi kalau saudara mahasiswa, saudara tidak perlu memberikan persembahan persepuluhan. Tetapi saya pernah menemui kasus di mana memang itu adalah inisiatif dari orang tua. Orang tua mau mengajar anaknya kesadaran memberikan persembahan persepuluhan. Karena itu maka anak ini kuliah, dia akan mendapatkan biaya dari orang tua untuk bayar kuliah, hidup, biaya hidup dan sebagainya, misalnya 2 juta. Orang tuanya waktu kirim dia uang untuk keperluan 2 juta, orang tuanya memang sudah memberikan jumlah lebih di atas 2 juta. Lalu orang tua meminta kepada dia, "Kamu ingat ya Nak, kamu harus rajin memberi persembahan persepuluhan." Jadi memang orang tua sengaja mau melatih itu supaya anak terbiasa memberi persembahan persepuluhan tapi tidak mengganggu biaya hidup dia ini ya. Nah, jadi yang diminta itu adalah dari penghasilan rutin kita ya. Nah, ingat bahwa itu uh, orang jual TV atau dapat uang kaget ya tahu-tahu dapat persembahan dari orang Nah, itu tidak. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya punya penghasilan, saya berikan persembahan persepuluhan. Tapi saya mendapatkan duit yang tiba-tiba orang datang, "Pak, ini persembahan saya." Saya tidak perlu kasih persembahan persepuluhan dari situ. Mau korban syukur, saya berikan. Tapi tidak sebagai persembahan persepuluhan. Ya. Yeah. Demikianlah akhir perjumpaan kita pada saat ini, di mana Anda telah mendengar pembahasan seputar dosa dari sudut pandang hukum yang ke-8 mengenai jangan mencuri. Dan biarlah ini menjadi sebuah pengarahan dan peringatan bagi kita, agar kita tidak terjebak di dalam dosa ini, di mana tadi hambanya sudah mengatakan, dosa apapun, sekecil apapun, akan membawa kita kepada kebinasaan yang kekal. Untuk itu, percayalah: hanya ada satu pribadi yang mampu menyelamatkan kita, yaitu jika Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Dia pribadi yang mampu menebus dan menyucikan segala dosa kita. Setialah juga mengirimkan pertanyaan ke nomor handphone yang tertera di layar kaca. Kami pun tidak akan jenuh-jenuhnya untuk menjawab setiap pertanyaan atau permohonan doa yang Anda sampaikan. Sampai jumpa lagi, tetap setia bersama kami di program acara "Kutau" yang kupercaya.